Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sendiri ya? Awas sebelumnya ini. Wa mislu dha wira wa tasakna bambara wa mislu dha tabliru lima atau wa yastakilu dituha kamarong wa jaisun bihaqihim kalakli wa kaljima'ilin nisa'ilili kami sudah bantiku madani sifat amanah, sifat sidqik, sifat patonah. Kami sudah bantiku madani sifat amanah, sidquhum, patonah itu tablighuhum utawi oleh nekaakan risalah para rusul. Tablighuhum utawi sifat tablek, tablek para rusul, nekaakan risalah para rusul. Oh, lima yang berkoro, lima yang berkoro atau kan mengakan soko lima yang risalah atau berkoro atau kan mengakan soko rasul lima. Wayastahilulan mustahil. Apa dituha sewali amanah silukut atau nakablek. Kama koyo koyo tingkah perawatan keperibadian soko ulama lima. Wajah izun fi haqihim kalakli. Wajah izun itu kan menang fi haqihim kedirinya haqil kedirinya para rusul kalakli utawi sepadari mangan utawi sepadari mangan apa sih sepadari mangan yuko idahe apa akrodul asyariya sing laku hati ila nasib imalatibihim wakal jima ilan koyok jumi sepadane jima linisai maren jima linisai ing wong wadon tapi syaratnya pilih-pilih ing dalem halal kudune toha mate juga pilih-pilih ing dalem halal ulu wajah izun wabuwa utawi jahis ikuma perkoro ya jujukan ya ulu wabis luda emis lul wajibi kalau sudah emis lul wajibi terkesima dan diperkolokan wajib alman kulikan muslim tutur kalau tabli hukum eh tabli hukum kakulahi rusul oleh naka akan mengkonon-konon rusul kalau lima atau ema terkesi perkoro jatuhkan teko soko rusul di pelawan goma teko minallahi sangking kusti Allah minallahi sangking kusti Allah mimma isine no pemajau bin Allah mimma nyatane perkara mimma nyatane perkara syariat ilmu sakrusi kulirukan podo den perintah kulirukan podo den perintah soko rusul dikabri lawan akan mimma isine pokoke sing kabeh sing diperintah disampaikan lil khalqi mari makhluk kana mun kalas dunia rusul iku lawan ibalihu lawan orang nekaken soko rusul lalu tali ulang memerana kakan sopa rusul katamu mengkodoh mumpetakan sopa rusul katamu tekesi kodoh mumpetakan andikan lau andikan katamu mengkodoh tekesi mumpetakan sopa rusul sehani suwici-wici sebagian ini masa ini berkoro kumirukan dan perintah sopa rusul rusul kita beri lawan kakan rumah lakuna mengkoyok ini ono sopa kita iku makmurina dan perintah kabeh iku makmurina dan perintah kabeh bikin manil ilmi kelawan mempetakan ilmu andekan rusul itu mempet nih kita berarti juga diperintah mempet nih makanya kita kan kita miru lihat Allah kalau saya bisa lihat Allah ta'ala kalau saya bisa ta'ala itu amarona wis perintah sopa Allah naik gitu bibidaihim kelawan anut rusul padahal awetiri nih mempet nih ilmu diancam pangeran sholat jauh sopa Allah ta'ala inna ladina sebuah wong akeh wong akeh yang tumunakan mempetakan sopa Allah din ma yang berkoro angzal nakan tumunakan sopa insun ikma minal kajinati nyata yang kuro-kuro apa? Penjelasan wal jalan dibuduk min ba'adima kajian nahu yang dalam samusi oleh jelasakan samusi berkoro kajian nahu yang jelasakan sopa insun ikma linasi maring menung sobil kita tinggal kitab iku ulai ka utai samudayani mengkono-mengkono aladin iku ulai ka utai samudayani mengkono-mengkono aladin iku yal'anuhum laknati iku yal'anuhum laknati
ing aladin sapa Allah Gusti Allah dilaknat. Dilaknat itu didurhakan sama rahmat Gusti dilaknat. Dan didurhakan sama rahmat, sama rahmat Gusti Allah. Wa ya'anu lan na'ati ing aladin lan na'ati ing aladin sapa Allah itu dilaknat. Dilaknat laknat itu pun malaikat makhluk-makhluk sebuah lain berbekanlah nabi, sebuah lain berbekanlah nabi. Waqala lan dawu sapa Allah taala fi hadi nabina ing dalu hadi nabi kita Muhammadin rupane mesti kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane sama ning pondok iku dilatih kon kondisi kon belajar ngomong. Soalnya wis ngene muka kena menang, kok ambek ngene muka kena menang, menang iki sing kok kabur ae dipahami. Berarti menang ngene ngene lho. Diancam iki ya diancam nih kan di Nabi itu kan hanya untuk tiga dolar tiga kalau kita nggak suka sapi jadi ketika fitnah yang tengah masyarakat itu tampak fitnah itu tampak lo ngomong adil di dewi akibat Islam dirusak ini supaya sebab pemikiran dicampur aduk akhirnya fitnah fitnah terus gua suka sapi sahabat mesti disuwi wong ngomong doang ini disuwi merendahkan para sapi suwi itu orang besok jowo misuwi jangkrik dan itu bibir misuwi itu merendahkan menyebut dengan rendah itu tangkis ini misuwi pasuba ashabi peliut dir ala alim ilmu hukum sing ilmu kudu menampakkan ilmu yang kudu menentok nek ora gelem lakoni apa nek gak gelem lakoni wong alim gak gelem lakoni ngoten iku gak gelem ngetok nek ilmu ne sing bener ini kalau tidak gelap waktu itu, malah itu ancaman diantar untuk gajam langat di Allah wal malaikat wa nasi ajma'i malah-malah tambah sih nanti itu ini layak berhubung minum sorban malahat dan berhubung Gusti Allah supaya Gusti Allah orang nongkok amal sunnah, amal wajib kepada aku dari dua kali nah, kain ada di ruangan apa tapi belajarnya lumpur, nah itu lakoni minta dimata ya, mungkin latihan ngomong, mungkin bodoh itu latihan ngomong. Terus dengan orang kena menang kali. Bagola, layak keluar pintu, pintu mau bodoh berbaca ni kalau lalak ada pas ini. Nampak sini, kalau intinya adalah terjemahan di Afghanistan itu lama kalimat itu terjemahkan sudah apa peran nampok amal wajib amal sunnah sama bayarnya. Kesel-kesel ngamal tak ditompok gara-gara menengai menengai ini ngomong-ngomong semakin dari sesat menengai nombor jenengi ya ayah rasul balil ma'uzila ilaika merobik ma'ilam ta'al kama balil barisal ya ayah rasul ini ngomong dari rasul balil neka'na usutu siro neka'na usutu siro neka'na usutu siro ma'in berko umzila kan benturnakan opo ma'ilaika maring siro panjenengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sira dikasangi pangeran siro wa ilam ta'ala naman ora gawe sapa panjenengan bama balam ta mung ora nek akan sapa panjenengan risalah tahu ing risalah Gusti Allah wa yastahilu lan sa'id juga ayat itu sifat itu sifat ini berapa sifat al arba'ati kang papat al wajibati kang wajib Fadidul amanati mengkautawi sekali sifat amanah Fadidul amanati mengkautawi sekali sifat amanah Iqbal khiyanaku sifat khiyana Sifat khiyana Fadidul syidki utawi sekali sifat syidkun Iqbal kadibu goro Fadidul fatonati utawi sekali sifat fatonat Iqbal kofatu oflah Oflah paren Oflah wadhan fatonati dan ora Limpak, cerdas Kode itu tabligi utawi sebagai sifat tablet equal ketman memetakan ayat manusiain dan saya memetakan sini masa di perkoro umirukan dan perintah opo sopo usul kita beli kawan kakan ma wa makna si halati hutai maknanya mustahile maknanya mustahile sifat-sifat adat di ujian kita iku ada rupa kuliha orang merimani sifat apa itu sifat itu sifat al-arba asbutu ta'in tetap artinya orang mustahil itu wujud ada
wajah izun kau wajah izun wahuwa utawi jadi sepuluh perkara yang disebutkan orang apa wujud wujud lima apa wujud wujud lima lalu tetap kedua ini para usul wa adam bulan orang anak lima wa adam bulan orang anak lima kalau fi hakim ay ala datin tersing atas datin para usul ay ala datin tersing atas datin para usul contohnya apa kalau akli kalau ini mana kalau akli ini selaki tersing sepat dari mana kota daun itu dari pada makhluk kantin akhir akan berkaku mengkotek kafe kalakri itu iku ismiya atau gak ismiya paham ya? Jadi ini benar benar gua misalnya wajah izun nanti iku kamu nanti akhir kalakri itu tapi kan ada mana ya? Duh sama aku mana ya? Hah? Utami, padahal kata ini loh kata kan ismun marfu'un kira kudune kalimat isim dan kaf itu kalimat apa? Kalimat huruf. Makanya yang jadi kaf itu kalimat huruf, tapi kaf isnya. Soalnya dari mutada, masuk kayaknya kalimat huruf dari mutada, kan lucu ya. Mutada itu ismun marfu'un. Itu isnya itu masuk kaf isnya. Kalimat isim, gimana mislu? Dari kaf isnya sih gimana mislu? Kata kli, kalau isnya ber bakal jima'i aku yang kena papakan alih yang kasih akli di hadapin kafi kawan balai di huruf kaf kalimat kalimat kaf isinya tidak musuh kalimat isim kalau ini pun isi berat jawab lirisan sama bukan lirisan bukan lirisina lirisina because they have any dan ketika ini lirisin akan singanuri kalau because nomor ini kalau because kawan dan bocor kosor alif ini alif maksurah itu orang alif mangjuda. Nah, alif mangjuda kan lisina, ini hamzah lisina, lisa, 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 lisa. Nampak ini because baby dorot disitu karena dorot sihir, karena dorot sihir. Kalu filfili, kalu filfili, kalu filfili. Ayah halal tuh itu sing dalam tingkah halal. Pemana lebet, dari mana lebet, itu adalah jais dunia pertolokan menang. Lalu berdunia rusul, lalu berdunia rusul, iku al-a'radu biro-biro sifat al-basyariyah itu biro-biro sifat atau perbuatan, biro-biro sifat atau penggawe. A'rad itu lebih umum, jadi bisa perbuatan, bisa sifat, karakter. Al-basyariyah itu kan unsur kamunsan, kan unsur kamunsan. Allah dirupani makhlukul basyariyah latu adi kan orang akan akan kan orang akan akan apa akhlukul basyariyah ilana maksud maring nyudo nyudo di maroti bim ing dalam derajati sebo sebo rusul ala aliyah ikan luhur tidak merendahkan derajat perbuatan itu tidak merendahkan derajat perbuatan merendahkan derajat ya mustahil ya para usul namanya apa tentunya ngemis ngemis itu kan basyariah sifat-sifat manusiawi perbuatan manusiawi tapi kan merendahkan derajat ya mungkin ya para usul walatunafiru lan orang apa sini walatunafiru lan orang dari Melayu dari tangfir apa jenis dari kilo orang dari kilo orang dari baraju apa arab anhum sangin usul al khalqa ing makhluk orang nyebab ni wong do dari do kilo do kilo sawaul mulai loro ya ora loro sing sampe ngene orang dari wong kilo karena sawaul makanya usul mengenai rusul ya, rusul ya penyakit-penyakit singkat membuat orang apa kilo kejudan mengeluarkan lepra kan mau kilo orang mungkin yang perlu rusul mungkin itu corona itu tidak mungkin itu sebenarnya sawon karena dari kan ini sawon itu petugo karena ono pol dari kamu kuno ono pol dari kamu kuno apa jenis arahul basyariyah
iku mintawa tu isi hati sanging piro-piro perkara kang sanging piro-piro tuntutane kesehatan, tuntutane sehat apa jenenge tawakul sehat, tapi tuntutane kesehatan ala dirupane tawakul sehat layas dan orang semukit sopowong anha sangking alati ketika berkata kuih pasurbi mereka mangga kemudian dia sudah bahasanya awilati utawa berkoro istandikan semukit sopowong bisa semukit sopowong anha sangking alati ketika berkata simai ini simak ini sangat simakan yuk tetap normal, tetap biasa, tetap cukup, tetap orang koyok mangan, yang mangan bukan yo naik sumbi ya tetap badan kuat, manusiawi. Naik sumbi kan tak. Ini orang lambat tujuh bertahun-tahun kan jarak koko ya. Abu tadi ya setemui anda kat sima air sa. Oh min beri hal tu sanging sakliane alati, sanging sakliane nebus ini awapi rusiha sakar rusih. Minulai kasih fatil marudi kalau ini contohnya enteng loro loro sing enteng alat yang rupa ni fatil marud lantu nafiru maksudnya di fatil marudi pokok lantu nafiru kang orang gawe kilo gawe melayu opo alat ini asal pakai makhluk anhun saking para rasul anhun saking para rasul makanya ceritanya nabi sebut Nabi Ayub sing sampai awal boso protol akeh akeh apa? Akeh uget-ugete es ngapusi itu cerita Israel ya cerita sing gue itu Bani Israel ini cerita Nabi itu matanya itu makanya Bani Israel itu disebut Ma'udub itu matanya itu Ma'udub Ma'udub ya Alayyim makanya memandang Nabi itu mereka mau apa antas banget diri sebagainya kalau Nabi termasuk Nabi Sopo Nabi Dawud disebut Hasud karena tidak pantas dengan Nabi Hasud ya. Nabi Ayub masuk sampai awalnya diwosok jadi ngintai akan begitu gede orang, ya Allah cerita orang ayah makanya kasih Fatil Malam di sana harus dipercaya makanya ibu gak kena harus dipercaya aku akibat malam akibat ini cerita bencana pengurangan hati di semua kandil Nabi Sumber Mono itu kan sumber cerita Isra ininya cerita yang sumber itu ke Bani Isra Lalu Nabi Rukhul Ko'anhun sampai masuk menangnya omongannya Bani Isra pokok cerita Isra ini dibanding akidah ayu sunnah kan lo jadi ya akidah itu jadi menang kita bulan kala itu sudah jadi ambil Lalu Nabi Rukhul Ko'anhun wala nopo jenengi wala wala nopo jenengi wala tuhilu lan ora ngajakaken apa alati para loro niku marani bau ing derajate derajate sinten para rusul alaliya ingkang luhur alaliya ingkang luhur kaya stakilu memahal alai ing atas rusul apa jumun 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 kan kaya stakilu apa memahal alai ing atas rusul apa jumun jumun majmur mustakil masih itu rendah soal wal barosu lan apa? Belang, loro belang belang itu putih-putih hawae wal barosu lan apa jenis belang wal barosu lan benang wal jundal lan apa jenis budukan baru saat ini ini kampus biasanya sebenarnya lepra lepra, kalau gue sih nular sih serem wal jundal lan juga sudah mawon nopo mustahil ojo mana sing awak boso kaget sampai akeh sete lho ora tambah ngeri ya makanya mbok yo nopo jenenge mbok yo nopo jenenge sing ngati-ngati nek cerita karo nabi niku wal amalan buto wal amalan iki mesti mbok buto ping bola buto asli soalnya nabi ya kok jelas iki kan wal amalan opo sing buto asli lho iki kok ora alam iki mesti wal amrod lan piro-piro wal amrod lan piro-piro wal amrod lan piro-piro nopo jenenge wal amrod lan piro-piro wal amrod lan piro-piro
nurut sedikit. Wakamrot lan piro-piro lorok ala dirupane amrot biha kang rupane kelawan alati biha sebab alati ya biha sebab alati yang piro melayu atau kilo anjung saking rusul sopo anasu menungso sopo anasu menungso wama utai perkoro wama utai perkoro istaharo kang masyhur okoman ini ingin disopi ayu basang ingin ceritanya Nabi Ayub sangin ceritanya Nabi Ayub ini nanti kaya kena jadi biro bercerita kalau nanti roti kang menggali melayu pada mau ketahui ikaya ikut batil dengan batil kang batil sesat kama kama kaya bertoro alih kama keping atas ilma kama lain alih kama ikut keping atas ilma mau takut hatu ahli haki utawi ikti kote ahli hak alfir kote rupanya pantat anak jadikan selamat min ahli sunnah wal jamaah saking ahli sunnah wal jamaah min ahli sunnah wal jamaah saking ahli sunnah wal jamaah. Ini ahli sunnah di wajah madhah, ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau wajah mi'un ma'na lagi takol, wajah mi'un ma'na lagi takol. Jadi ini jumun itu mustahil, ini semaput iso nabi-nabi lah pokok, semaput gak bisa semaput barangkan. Ini nabi itu pas habis itu itu sempat beberapa kali semaput, saking gerak itu. Berapa kali semaput, nah itu cerita nih. Wajah mi'un wajami'un ma'na lagi takor roh syahadat dan islami fatro ilmi wa wajami'un ma'na lagi takor roh syahadat dan islami fatro ilmi wa wajami'un utamikan mempulakan ya kan wajami'un jadi pada yang ini berkipoper di balik ya kan wajami'un utamikan mempulakan ma'na lagi ing ma'na ni ma'na lagi ing ma'na ni akidah akidah-akidah seket itu apa yang seket takor orang tetap pokok aladi opo syahadat al-islami kita ada boleh kira-kira opo syahadat al-islam jadi enak fa'il fa'il sama di fa'il sama isim fa'il sebet isim fa'il sing apa sing beramal jadi isim fa'il kan seberamal jadi kan isim fa'il rakut tuh iya sih file kan ada tuh iya nih kata isi file kan itu apa syahadat Islam syahadat luru Islam syahadat luru lalu terus kau baca jamur di KN ini sebenarnya apa sing apa mutakat sing is istilah ini nama keberangan sing is tak butuh kau baca karena harus dicukupi nanggur file terus intinya kau perlu baik intinya perlu baik murote mau berdoai, murote ya. Calon ini betul. Komen lagi kalau ini kan terkait angel, yang takdir tak butuh korban. Wis diganti jadi korban ini sih cukup ini kan buat file ini mau ada wajah dan mana tapi selain korban gula itu ada tak gula, nggak usah ditakdir. Ini takdir kan sebenarnya yang korban. Wajah dan mana lagi tak korban syahadat Islam. Apa syahadat Islam? Apa syahadat Islam syahadat ulama Islam syahadat ulama Islam umpamanya orang terkait singanya tapi sing gampang kepenya kalau kula kan yo kan tadi mari wajah yo nanti bukan memulakan makna syahadat Islam itu tapi beresnya mana mana gampang ya dua syahadat itu mengumpulkan makna akidah sing wis tetep akidah seket nah kan berarti pakai gampang tapi sing rumit ya ini. Jadi aku nanti sekarang mau roti berdua ini roti. Wajah mikun. Fatroh mongkol dua kasus bersilo. Fatroh mongkol dua kasus bersilo. Almiro. Almiro. Miro itu upaji loh. Iya. Almiro itu pakar upaji. So kapaji. Kalau wajah mikun bukan calon ibu dari tanda Islam nakan orang butuh. Islam nakan orang butuh apa pun tanda ni apa dari mari mokas. Tak butuh mokas. Ayo wajah tulis. Tapi saya tahu ini mici jangan buatkan mengulakan. Kalau mana lagi tak kalau min jamin akan bisa nyata nyata yang skabel di beberapa akok. Al iman yang akan bongso iman. Min masangin apa itu akidah yang diucapkan balik ke koma lalu dia dimarin.
sifat kepengeranan, menubuat dengan sifat-sifat kenabian, wujuban sanging arah sifat wajib, wajah-wajah sanging arah sifat nopo, jadi si pasti alat dengan sanging arah sifat mustahil, atau apa yang wujudkan mulai kalau syahadat dan islami, kalau syahadat islami, fa'il ini menjadi fa'il, fa'il jami pun itu dari fa'il lapat jami pun, fa'il jami pun itu dari fa'il lapat jami pun. Alna kan nyukupi apa fa'il ahli khobar di sangking khobar. Jadi sih membuat lapat jami itu gak butuh khobar, berarti mesti cukup enak fa'il. Fa'il sih membuat mutabat gak butuh khobar. Fa'il jamun alna ahli khobar. Jamun ahli khobar. Wahumma wahumma nopo jenengi wahumma utawi wahumma wahumma utawi syahadata Islam ikula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'inal ula karena sedunia lafadkan pertama berarti la ilaha illallah. Fa'inal ula nopo sedunia lafadkan pertama iku nafad nafe akan opo lafadkan ula al-uluhiyat, al-uluhiyat yang sifat kepengeranan. Jangan nanti kita tak serius sih mikir. Al-uluhiyah tak yang sifat kepengiranan. Anu beri sanging sa'lian ya Gusti Allah. Ta'ala kali mau berusaha Allah. Maknanya la ilaha illallah kan menafikan. La ilaha tapi menafikan pengiran. Sampai sa'lian ya Gusti Allah. Wa asbatah lan tepakan apa al-ulah. Lapat yang ulang. Lahu ket ingha ing uluhiyah. Lahu ket gini Allah. Ha'in uluhiyah lalu begini Allah Ta'ala illa Allahnya dari isbat menetapkan la ilaha nafak akhir asbat lahu illa Allah illa Allah wahai Rasul ilahi wahai Rasul ilahi dan pengirat itu apa kan makanya la ilaha ini mencakup kabur makanya itu cuma di mana mencakup makna hakikat ilahi ilahi wahai Rasul ilahi utawi hakikate pangeran. Pangeran itu apa sih hakiki hari ini pangeran itu al-ma'bud juga dan sembah di hakim kelawan hak sing disembah sing hak disembah orang disembah tapi orang hak berarti nak sing hak disembah berarti wayal jamu wayal ulang tetap orang wajib wayal ulang tetap atau wajib nek disembah hak dia pasti istighna. Urutannya mana ni orang? Mana ini mikir ni? Urutannya cukup nafsu dunia isbat berarti enak hakikatul ilah dihakim, enak hakikat al-ma'bud dihakim berarti butuh istighna. Bukan terima siwa. Kalau pun ada istighna, tak tahu siapa. Ketemu apa yang saya katakan? Kalau zaman tetap, apa istighna dulu? Semuanya ma'bud dihakim. Semoga makhluk dihakim. Sesuatu yang disembah dengan hak itu ya pasti istighna. Toh orang butuhe lah, orang butuhe makhluk dihakim. Anggul lima siwahu saking sakliani saking sabi-sabi berkoro siwahu kan sakliani makhluk dihakim. Bisa dianggap hak pun disembah, berhak disembah, benar disembah. Ini ku nek orang butuh mengliani hakim absolut itu baru disebut makhluk ya. Kena itu butuh pengian ya, orang layak disembah. Patung butuh sing dari patung, gitu kan? Nabi Isa disembah, Nabi Isa itu butuh sing menciptakan, butuh mangan, orang mangan yang luwe, gitu kan? Jadi orang layak disembah, tapi orang layak disembah, sing layak itu segala macam. Istina orang butuh pengian ya. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun itu umroh, riwayatnya umroh paket kok kula nabi Musa dadak wis mampet. Sok ngelang mampet kok beden. Tambah ra masuk akal, ra istina. Rais bab kita rupule. Bab kita rupul lima sifatulan butuhe. Lan butuhe, lan butuhe saben-saben perkara. Siwa kang sakliyane maksud pihake. Siwa kang sakliyane maksud pihake ilahi marem al-maqbud bihaqiq. Wis ditulis diiring-iring iki. Dua makna. Sampe nek dialog, ya,
dan mengenai Islam Allah dialog tentang teologi Tuhan. Cuman Tuhan itu apa? Karena jawabannya ini mendefinisikan ketuhanan kan dialog. Kita ini mau Islam jelas konsepnya Tuhan itu apa? Tuhan itu pokoknya istina angkulima siwa. Tidak butuh yang lain. Terus yang lain semuanya butuh pada dia, absolutnya. Tidak butuh pada apapun selain dia. Tapi semua selain dia butuh pada dia. Jadi makna makbud. Dan yang memiliki karakter yang punya karakter seperti itu yang sebagai makbud dihargai, sing layak untuk di sembah. Nek gak mau gak layak disembah itu bangsa kita, bangsa kebenaran kita kan. Liane kabeh butuh butuh pada dia, tapi dia belas gak butuh pada liane. Itu bangsa kebenaran kita. Nek gak mau gak layak dari kita untuk disembah. Makanya otomatis dengan apa kaidah itu, apa jadi gagal dari Tuhan kabeh bisa. Jadi sebab-sebab mulai bintang, bahasa mini, Jepang, saya kan bahasa mini gagal apa tadi? Jadi Tuhan dengan bahasa pendekatan ini, ya. Apa jadi sih gak butuh nih semuanya, terus dibutuhkan semuanya, kan? Kan kayak enak saya Kristi Allah, kan? Fir'aun, umpamanya. Umpamanya merasa gak butuh lah. Ya wis sekarang gue udah ngomong suara butuh aku lah. Tapi kan aku ya butuh kowe. Ya. Aku ora butuh Fir'aun. Makanya Fir'aun ya lawak lapo. Waktu kali itu masih wal padahal Tuhan itu butuhnya dibutuhkan semuanya, tidak butuh pada semuanya. Dan itu sini layak disembah maksimal itu makbud di hak. Ya, paham ya. Jadi paham harus tenangan, maksudnya tadi gampang. Santri itu jelas konsep ketuhan itu jelas apa Tuhan itu apa? Ketuhan definisi Tuhan itu apa? Oke, bu. Wal istighna utawi istighna, sifat istighna. Nah, istighna itu kok menetapkan sifat macam-macam. Nah, istighna berarti bersifat wujud di dalam bapak tak terlalu. Soalnya mereka tak wujud, ya gak mungkin istighna. Gak wujud, gak mungkin idham. Maksudnya gak istighna, gak mungkin idham. Nah, gak kita kan berarti hadis. Nah, hadis kan berarti wujud setelah ada. Sesuatu yang wujud setelah ada, pasti ada yang mewujudkan. Berarti kan butuh orang istighna. Nah, ini logikanya mana? Semuanya orang mungkin bakok. Karena dia tergantung pada yang mewujudkan. Selama itu diwujudkan, dia wujud. Kalau tidak bisa, ya gak. Berarti kan butuh. Tergantung pada yang muktis mewujudkan. Sedikit logika nah, apa ini? Makanya ini jerumi ulama kangen-angen. La ilaha illallah. Itu sifat bila wujud di dalam bapak itu masuk kabeh dulu. Soalnya juga maknanya guna kok yalzamu isti istina sehingga lalu istiqo 25 siwa. Oke, dua mana ni? Dua istina ubu angkuli masibak. Ifti korunu, kuli masibak ubi lagi. Kau lihat, wajah dia wajah istina ubi sifat istina. Orang butuh itu sila Allah. Orang butuh itu sila Allah itu sila zimun tempatkan nopo istina. Iku ya sila zimun tempatkan nopo istina. Minggu saking yang tadi tetap minggu saking sifat istina. Oppo kau lihat di anak yang pangeran iku mutasifan. Iku mutasifan kan persifatan diwujud di lawan sifat wujud. Nek gak wujud kan berarti butuh sih mewujudkan ya. Wal kita bulan sifat tiga. Nek gak kita berarti hadis kita butuh sih muhdis. Wal bapa ulan sifat bapa. Pemukulan fatulil khawatis. Nek bodoh kalau khawatis, yang khawatis itu butuh main muhdis. Berarti orang istina. Bagi yang mungkin nafsihi dan sifat yang mungkin nafsihi otomatis yang mungkin aku wujudnya tanpa butuh diwujudkan perkara lain. Nah orang yang mungkin nafsi berarti wujudnya diwujudkan otomatis berarti orang istighna.
pembedah ulama. Wajah salzimulan tetap, wajah salzimulan tetap kata kita kau yang berdua kau nubul ilah mutasikan di wujud opo tanah suhu moho suci ne moho suci ne sopo al ilah minan nako isi sangking sifat sudo sifat cacat. Berarti nek tanah suhu tadi sopo istina muncul baru lagi nopo karakter nopo tanah suhu minan nako isi sifat nopo suci moho suci sopo cacat. Soalnya nek moho suci sopo cacat mau butuh dari ini. Contohnya ya tadi kok orang sama berarti kan nakes otomatis butuh kan iya aku bicara ini dulu oke kan faya jibu ayat asifah yang tahu faya jibu kau wajib apa ayat asifah yang bersifatan sifat Allah bisa ikhara sifat sama soalnya ini orang sama budek berarti apa jadi butuh walau basuri lah sifat basur aku ya butuh jadi aku mau kaya sempurna kan ya butuh dituntung iya pengen berora, berbicara berora iso merah merah itu lucu walkalamilan sifat kalam bukan sifat kalam walazimiha gua nek iso kalam butuh ora bingung apa cukup esego bingung gak iso ngomong ya butuh bantuan mustahil walkalam Walamazimulan bila-bila kelazimani sama basur nih samian basur kaum buri ini kau dihinyatani anani ilah samian sama basurul berkang lesani betakal mantukang moho kalam gulungan waya sekalzimulan apa jenengi tetep apa netepakan apa alistina sifat istina sifat istina yang mesti Allah netepakan apa ayatah sifat yang bersifatan Sopo ilah binafi wujud bisyaikin kelawan mafai akan wajib bisyaiji wajibnya tetap wajib bisyaiji namun kinafi sangin berapa-apa kan mungkin dan ini akhirnya mencakup maknanya sifat jahis aku tadi ibu tahu ninggal syekh ini mbak penawi nih jangan tulis mawa mbak penawi ini maksudnya ya nafyi wujubi fi'li syaikin nafyi wujubi fi'li syaikin au tarkih kan sifat jahis itu fi'lu syaikin au tarku mbak nabi asli apa jenisnya kalau yang paling penuh aslinya lafadnya mau tadi mbak mani lafadnya berinnya kan dia maksudnya berarti mau tadi maksudnya wujubi fi'li syaikin buat lafad fi'lu mau tadi aja sebenarnya awal gampang dari mulut wajib ngeten berarti maknane binafi wujub syai'in nafiaken wajib agawi suwi-suwi nafiaken wajib agawi suwi-suwi utawa menciptakan mewujudkan suwi-suwi minal mungkinati autarki utawa tinggal nomor ini tinggal fi'lu syai' tinggal fi'lu syai' wa amma fi qawli syai'in Amafti qalu bulu syai'in anapun utawi dulu. Amafti qorukul syair kami buduwe saben-saben suwi-suwi buduwe saben-saben suwi-suwi ilahi marim Allah marim ilah bayal tazimu mongkona tepakan apa mongkona tepakan apa sifat isti qorukul syair ilah ayyakuna ingin ta'ono supal ilah ilah itu mutasifan kan bersifatan bilhayati lawan sugeng kurek yang orang-orang bila aku dibutuhi ya. Wal kudroti dan sifat kudro yang orang kuasa seolah aku dibutuhi ya. Orang berkemampuan kan kita tidak butuh pada orang yang tidak punya kemampuan
tadi ini langsung bersama yang lain logika kita tadi gamblang. Nah, jangan-jangan sesembahan dia yang bersama itu lucu-lucu. Nah, jangan-jangan orang dari kemampuan dan dari kehidupan ke patung-patung bisa ini kan kalau disembah terus kita butuh kompone orang dari kemampuan kita wal iroda bilang sifat iroda wal ilmu bilang sifat ilmu wal ilmu bilang sifat ilmu wal mazini alam kelazimani hayat kudro iroda ilmu ini sifat ilmu maknanya ternyata yang kudro sifat maknanya berarti sifat kaumuhu apa? Hayat kaumuhu kodiron kaumuhu kuriga tak terjadi wajah setahu simulan tetap kadalika halikaya kubun-kubun ayat kunam ayat kuna adalah mutasi sifat di hayat di akhir ini apa wahdaniya itu sifat wahdaniya pasifatu pasifatu apa utami krono koneka wahdaniya berarti ini sing dirupani sing sama dengan Gusti Allah akhirnya kan tidak semuanya butuh pada Gusti Allah ada yang butuh pada persamaannya akhirnya mustahil makanya berarti orang dibutuhi kabeh saliyane Gusti Allah. Nah, syaratnya pangeran butuh kabeh liyane Gusti Allah. Liyane pangeran itu butuh dia. Wal zat wa istalzimu kadzalika apa wahdaniyah itu sifat wahdaniyah. Apa sifat mengkote ibro sifat al-madhkuru tekan ditutur iku ihda. Ihda wa isuna yo selikur apa sifatan-sifatan sifatnya al-isuna taikan al-guru iku wajibatul wajib di hati ta'ala kalau wanita itu taikan siji iya ya wanita kalau saya izinkan saya islam putihnya Allah Ta'ala wa yastahil lan muhal ada ingat asyikusi Allah Ta'ala apa betul wajib hati sewali sifat kan wajib minal mustahil hati saking kira-kira sifat kan mustahil oleh sini akan lontul apalagi sifat dan sifatnya kalau jumlah itu mengkotai totale iku ihda siji warga orang bertanggul apalagi sifat dan sifatnya Allah wajibat itu kan wajib wal mustahil tentang kang mustahil wal jais lan kang jais lahu tafsirin Allah Ta'ala wa amal jumlah tu anak pun kami jumlah jumlah syahadat asal yang tukang kami itu rupanya Muhammad Rasulullah rupanya jumlah Muhammad Rasulullah tapi hal yang baik itu di dalam jumlah Muhammad Rasulullah itu ada kalau ngakoni diri salah tinggalan kamu tuh sekanjir Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bayar zamulan tetap minhu sangking lepas ini ikror sangking ikror bisa lagi apa tasdikuhu berarti nak ngakon ikan Nabi Muhammad Rasul kita berarti otomatis menganggap benar segala yang dibawa kanjeng Nabi itu tasdikuhu apa benerakan apa kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam bilang Muhammad bijami ima kelawan sekabiani perkoro jangan kamu tetap sopuk kanjeng Nabi Muhammad di kelawan doma wayang dari jalan manjing wajan dan jadi kapan tentang dari manjing dari kalbu minggu saking nopo jenenge minggu saking wayang dari jalan minggu mayang sebuah mestahil wayang itu hari surat terserang bayang dajilan dari kita-kita ya, bayang dajilan dari kalabu, dari manjing, dari kalabu, minggu nabwa jadinya minggu saking jauh Muhammad Rasulullah itu, utawa nabwa jadinya, dulunya itu Muhammad Rasulullah itu berarti ikhrab bila salat ini, nah ikhrab bila salat ini berarti tasbihku dijami masyarakat ini, oh naik mono berarti sudah memasukkan maya cibu wa maya stahiru iya bintu saking iya bintu saking ngarap kabeh ibu daur kabeh ngarap ibu urutan ini ucapan Muhammad Rasulullah ibu berarti ikhrab beri salat ini ikhrab beri salat ini berarti pasti ibu bisa beriman jahat ini berarti harus memasukkan kabeh beriman ke okoma perkoro yang sibukan wajib okoma pamalan perkoro yang stahil kan mustahil okoma pamalan perkoro yang jenikan menang okoma alaihi ngatasikan dinamu alaihi salatu wassalam. Sampai percaya kanjeng Nabi itu benar kan dalam segala yang dibawa. Berarti kanjeng Nabi kan orang kafir ya, berarti syukur kan. Nah, seterusnya alaihi salatu wassalam. Apabila kita untuk lawan gunung-gunung, lawan gunung yang dari itu, tanpa mana dari
mengku apa jumlah tu jumlah asalnya terangkat ing indo al aqidah ida ing aqidah atis atakan somo alati rupane aqidah atis ah fi haqqi rusul kang tetep keduwene para rusul kang tetep keduwene para rusul alaihi wassalatu wassalam. Berarti faqad bana monggo teman-teman jadi jelas jadi pertelo apa tadurunu kalimat syahadat ini mengkune mengandungi kalimat loro di syahadat loro dua kalimat syahadat li jamil akoidi ing sekabiani mengandung ing sekabiani dua-dua akidah al imaniyati kang bangsa iman min khamsina nyata di seket apane akidah dan akidah cukup seket cukup diucapkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatrok, fatrok. Kita sampai dengan la ilaha illallah. Yastahmi anku lima siwaku yaktakiru ilahi kulu lima siwaku. Oh, tadi ini yastahmi ujur kita. Oh, ini sampai la ilaha illallah. Kalau diri-diri kata ini fatrok ilmiro, fatrok ilmiro, fatrok ilmiro, fatrok ilmiro, fatrok ilmiro. Eh, fatrok mengkonjung dalam sebuah surah Al-Jadar Al-Jadar yang merupakan visi hati jam'iha bima yang dalam berdiri oleh mengumpulkan kalimat syahadat dulu kalimat kalimat syahadat visi hati jam'iha yang dalam berdiri oleh mengumpulkan kalimat syahadat dan lima yang berkorong manisnya jam'il atau itu itu berlokan musim itu apa maka akhir seket lah ma lima yang akhir seket juga kamu itu apa maka wis aku yang saya katakan walam takul nubuatun mutasat wis enteng, membaca tadi kan enteng-enteng walam takul walam takul nubuatun mutasabah walau roko filbairi akhla akobah walau roko filbairi akhla akobah bahas aku yang samanya aku yang samanya itu kongsok wuloko, swargo, apa tadi isam, nanti kita butuh percaya enak ya kong sama tadi bu walam takul terus lagi macam-macam ya kong walam takul nubuatun nubtasabah walau roko filfairi a'la akobah walam takul dan orang ono kumdekan jadi jauh harus tahu itu kumdek makanya jadi perlu roto enak kepengen memasukkan itu yang berimul tapi soalnya berimul kan bisa berbagi ya sama walam takul walam takul walam takul walam takul walam takun lan ora ono walam takun lan ora ono apa nubuatun nubuat kenabian iku muktasabatun kang den upayakan kenabian iku ora diusahani walau tak kirakat menjadi nabi kaya orang jurnal di sini walam takun nubuatun nubuat sehingga itu orang Indonesia tidak balik muncul nabi ini kan bisa muncul naik tapi alhamdulillah tetap tetap dia berdaya ulama sing siji di sini terus yang sopor itu sing suwi itu debatan telung dino kalau ditekaknya di penjara ini juga ada ditekaknya Pak Setake debatan telung dino akhirnya tobat nah ini Pak Setake yang dia ceritanya aku lho bisa nobatnya nabi sing disini itu sing notanya ya asis almarhum ya asis mas sendiri dengan kita waktu itu tekannya yang mumi perwakilan sama mumi sampai diseleknya sampai belum ngaku salah dan itu untungnya dia yang lama walau tak perlu kuatkan sama mau berpilah nabi itu orang diupayakan walau tak perlu buat tirakat sampai pada orang bakal nabi yang rasa tahi walang takun dan orang ono pun membuatkan kenabian itu muktasabatun itu muktasabat itu muktasabatun kang nopo jenengi itu muktasabatun kang dan puri diupayakan walau roko fil khairi a'la akobat walau roko senajan nopo jenengi walau roko senajan itu mudah sepupung fil khairi yang dalam kebagusan ala kobar ing
puncake derajat. Supaya derajat tetap raiso dadi nabi lan ora jatahe nabi. Nabi ku anugrah. Fadlul bangga balik utami nubuat iku fadlullah. Kenugrahan saka Gusti Allah. Ora enek amal sing cocok kanggo sing layak dibalas dening kenabian. Paene, padha karo kewalian di mboten tahe. Cara ulama tapi nek kewalian sing kira, nek ngomong pasak nek ngomong fadlul. Bangga fadlullah. Tapi nek kudu piye sepakat ulama, makne iku ora mutasa. Mbok napa kaya apa ora iso nek ra cetai. Bantaikan fadlullah, bantaikan balikai nubuah iku fadlullah. Terus dari Gusti Allah. Jadi pasti pengen negeri santai mawon. Suara pikiran orang kamu kenceng-kenceng bahas kita ini. Yuk tinggi kan paling sopa Allah ing ing nama ing fadlullah liman marim wam kang marim akan sopa Allah ing fadlullah yuk liman marim wam ya syaruh kang nasahkan sopa Allah ing man disebut di kasahni. Assalamualaikum Allah wahidul minan rupanya datkan paling kira-kira penugrahan kalau gua dalam takut gua itu dia itu buat itu khusus atau keistimewaan khusus khusus keistimewaan itu khusus atau khusus keistimewaan ikhlas orang nonton mendapatkan keistimewaan supaya waktu kamu istimewa nopo bisa mai wahyu lawan rumu wahyu mendengarkan wahyu minallahi sangin Allah. Ta'ala kali itu sebab kesalahan. Makanya di sini memang liberal, memang sembarangan. Memang liberal dan memang sakar begitu. Ini wahyu ni seperti itu adalah wahyu buat depan. Lawak sembarang. Jualan aku dari nabi tapi bahasanya sembuh. Wahyu bin Allah Ta'ala. Nek wahyu ruhobi ya bisa. Lubatan wahyu kan bisa. Ilham itu termasuk wahyu lubatan. Bisikan. Makanya Inna Syekhul Inna syaitona ibn rayuhuna ila awliya. Setan itu memberi wahyu pada kekasihnya. Ya wahyu syaitan itu berarti wahyu setan. Nah, tapi secara istilah gak kena wahyu itu ya maksudnya wahyu mubah. Secara luar bisa. Ya apa jadi ini? Wahyu bin Allah Ta'ala. Ibu menelawan hukum syakiyin sang bangsa syakiyin. Takut divyen kang bangsa taklifi. Paperden. Hukum paperden yang ada kewajiban dan seterusnya. Wa in amara lan lamun wa in umin orang memberi perintah sebuah abdu di samping itu wahyu ya dapat perintah kita beli lawan maka akan wahyu atau hukum syar'i atau itu berarti fahu mampu utami al abdu iku rasulun rasul iku rasulun rasul karena anak kaya setuhuni al abdu iku nabi nabi enaknya si nafsiri rasul karo nabi itu bedanya ketemu enaknya ulama sih Rasul itu sing duwe syariat khusus sendiri mandiri. Nek nabi niku tetep tabligh ning umate kaum dhewe-dhewe tapi dengan syariatnya orang lain. Paham? Contohnya Nabi Harun. Nabi Harun itu nek versi niku itu Nabi Harun kan nganggo syariatnya nabimu, Nabi Musa alaihi salam. Kama anakku Nabi Yun. Nek kalau itu dianggap tabligh ya Rasul. Nek sing gak apa itu nabi to tapi nek ulama sing itu nek juga apa nabi itu tetap apa tapi nopo syariate nabi yo nek di syariate di nabi Musa di syariate di nabi Isa mandiri kan syariate yang Injil nabi Daud kan itu nopo oke Zabur itu jadi di syariate itu jadi rasul istilah ulama itu jeneng nopo. Muktasabat layak kasih buat dari si orang bisa merpoleh HM nubuah sobat abdu kabulun di nubuah syaratnya asbabin kelawan nubuah jenengi kelawan nandangi berapa sebab maksus atau khusus tentunya apa kalau keluati kota dengan Dewi ibadah nyepi ibadah Dewi udah lah udah. Pamane turu-turu kanjeng Nabi ning kubo. Mesti buat ya iso dadi Nabi. Wa ibadah dilan ibadah
opo mamane wasiamilan poso wastilwalil awabilan apa sibuk kesibukan miridan itu tuh kaya sudah dinam terulang barang termasuk kewalian itu yo orang kok kok kasar yo kok miridan itu korban itu tapi lek ada dari wali kan dari wali ilah koma ilah koma halim layani berkorok ilah koma sehat Khilafama za'amat halilulayani oleh nyono dugaan sobat paris batu berkobong filsafat umpala sifat berpala sifat kenabian itu bisa diupayakan walau roko bilqairi alam robah ayy walau fa'ala dari nisan jantok agawi sopa abad ini sobat abu kablo bilqairi dalam kebagusan asyad dan ibadati kelawan banget banget ibadah berdaka ebal madgur balik utai berperang biru terminan berbuah ulu fadullah wal fadlu utai fadol nah ini sama nilai fadol itu apa tuh? Fadol itu jadi sawak jadi jajah pelama jadi sawak ibu ikhto isyaiti aweh semiji-miji lirir iwadin krono sakliwan sakliani dadi ijol jadi ijoli amal. Nah, jadi ijoli amal itu jadi apa? Jaza tawak. Lama jilin orang yang dalam nopo jeni orang iwat kang bungso acil kang bungso nopo gigi dunyo wala acilin orang kang bungso akhira itu jeni fabel fabel kelugrahan kelugrahan kenugrahan fadl itu fadl sama kusi Allah sama kemana ingat kalau jahit nol baju atau laundry tapi lo jahit nol baju satu saya kata ibu oh ya kapan jadi ini so satu tenang satu jadi terus ini ya satu saya kata ibu tak bayar itu lo nggak saya di satu saya kata ibu yang membayar si satu sekat minang ko empat berarti jaja si sekat ayo kita sekat satu balik no bisa disambat itu sini pak fadl anugerah memberi anugerah jalallah paham ya itu fadl nanti tak ada nanti itu penting gua hubungannya kali ya kenal sini ngarap kalau sana hakikote bahkan sabab jaza itu sudah Allah itu hakikote Fadl, tahap ini harus dobiri secara syariat bahasanya jasa tapi hati lobe nama Fadl, ini Allah asalnya kok amal bila ini gak pantas dibalas dan gak sempat ngomong makanya berarti Fadl, hati lobe lalu beri iwan dunia ajri wa ajri jalullah karena sejarah berkisim musiki sanggungnya untuk yang mendapatkan apa yang dimiliki lamnya tentang anak ibu pola syekhun lamnya pun arroza ilko oh arroza ilko anu ayat pula jadi celoboh anak ibu pola yang mendapatkan apa syekhun dimiliki lamnya pun tentang orang ono apa syek ini kok gak paham, belum paham ini maksudnya syekun lam yakun aroda sopok Allah ya tak ampun ing paling maringkan syek selokoh anaya pula syekun lam yakun aroda ikta ampun kita tinggal syek wahibul minan emokil atau ya jadi saya datang paling berapa paling wahibul minan syekun anaya pula syekhun lam yakun ya, saya belum paham
dengan kalau motil atau ya datkan paring bro peparing datkan paring bro peparing ikut jengit walam takun nubuatun nuknasabah. Kalau ini kita penting terangnya ya kan Nabi Musa ini bahasa dari Nabi diangkat takut ini bisa kurang lebih jelasnya ya. Wahai Musa sampai mengerti lah sebab apa kamu saya angkat menjadi rasul saya jadikan kami umat. Nabi Musa kan jauh ini benar-benar kalau sendirinya singkat kalau sendiri sebab ini seperti kamu waktu aman berdusi Nabi sebab mertuanya Yusuf aman berdusi Nabi Yusuf pas waktu itu kalian mulai sampean aman berdusi berang-berang enak berdusi itu sih berlut berlut dicekel angin lepul dilator angin lepul diwoyoyo Nabi Musa ngasih aku wesel wakil kecekel bahasanya kecekel sama orang kamu orang sampean tabuhi berdusi orang tapi sampai melas ini berdusi gara-gara melas ini berdusi itu sampai tak angkat dari Nabi Allah Rasul tak angkat dari Kalimullah orang lain kalau tadi kata jadi uang melas ini kewan itu sudah disebabkan diangkat tapi itu sabar ya riwayat itu sebenarnya itu sabar orang berarti orang izinnya melas karena berdusi itu dari Nabi kan orang iya nah, makanya itu buat itu orang mau nah, ini itu jadi wali berguling ya kan Rizal, betul Ate masuk, jadi paling gara-gara apa? Entut kan, gara-gara orang masuk komisar entut, kereta rakyat kemudian. Jadi sampai nenek komisar entut, saya rasa rakyat itu jadi paling orang. Orang mesti, jadi semua ini jadi paling. Jadi kesana itu siapa? Tapi kan orang mesti. Kau ngaku kan enggak kereta rakyat kemudian yang entut. Tapi gue paling gue terus kan kereta rakyat. Wah itu nina, kau lu model apa ya? Wafdul Falki seperti yang mereka berkumpul dengan produsannya Wafdul Falki pahamnya sepenak wali Wafdul Wafdul Falki, paham ya? Itu jenis itu jenis muknasab itu mata dulu bisa jadi ada sebabnya, paham ya? Kewalian itu di mata dulu, kewalian itu bilang ulama muknasab pokok orang bisa jadi ada sebabnya Niko Sahalatu Fir'aun salah satu film itu kalau saya disuduh nikmati salah dalam sekejap itu tingkatan iman yang tingkat tinggi wali apa? Kan diancam film lekut di anak gitu bahan walas kita ketoki tangan musik kita ketoki apa? Sering kecil yang ketoki tapi mungkin sering kecil itu mungkin sing tangannya, sing tangan sing diketok, sing mulai sing diwok itu jadi sering kecil ketahui disiksa matanya diancam matanya itu santai lamboi roh, ini kan ucapan seperti itu, santai nih seharusnya itu ancaman seperti itu diancam dalam santai itu ya kalau saya sudah bisa jadi itu sudah mencapai tingkat tingkat apa gitu iman, tingkat makrifat bila sih ibaratnya sudah mencapai itu, bapaknya diketok tangan itu akan santai loh karena untuk tingkatan si motor itu orang masa ini loro. Nah, ini tuh padahal dalam waktu sekejap ya. Ini tuh gara-gara apa? Gara-gara bukan kalau lagi Musa. Gara-gara jenengan beriin yang menampakkan kemampuan apa kami dulu. Kita aduban itu pak. Jenengan beriin atau kita dulu. Itu sebagai tak aduban ada. Ada karo rosok. Diangkat derajat dari wali gede. Artinya adabnya itu tetap api jadi sebagai hidayah. Tapi orang berarti nek kita terus melakukan adab seperti itu otomatis bisa langsung tingkatan itu kan tidak. Itu sebenarnya orang mau kasar, paham? Wa afdalul khalqi. Wa afdalul khalqi. Wa afdalul khalqi ala ikhlaqi Nabi Yunus fa min anisy rabbi. Wa afdalul khalqi utawi utama ni makhluk. Wa afdalul khalqi utawi kita kata sedini. Berhalaman 04 wa abdul khalqi wa abdul khalqi utawi wa utama ni makhluk al-ikhlaqi ngatasi mutlak iku nabi yuna nabi kita famil famil mongkono-mongkono sedini condono sopa surahani shikopi santing shikop shikop ni ku nabi kiwa ini maksudnya apa ini shikop famil anis shikopi famil anis shikopi
asangin munazaah pertentangan pertentangan wal ambiyah utawi biro-biro nabi wal ambiyah utawi biro-biro nabi iku ya lo nahu ngiring-ngiringi sopa al ambiyah hu ing gusti kanjeng nabi ing nabi yunan ing nabi yunan sallallahu alaihi wasallam fil fadli ing dalem utama jadi sing paling utama makhluk ya nabi nyawai dulu ya alhamdulillah terus di bawah itu para nabi babat dahulu sausi para nabi babat dahulu ada yang dalam sausi alam dia malaikat atau ibu-ibu malaikat malaikat itu sahih sore nabi lil fadli kan andu ini kau utama jadi kita boleh jimsul insan itu afdoli makhluknya mesti Allah jimsul insan jenis manusia itu jenis yang teristimewa makhluk yang paling istimewa nek tafsirnya ya sing istimewa kan si nabi 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 itu malaikat dan berbeda malaikat ambil fadli kan ambil kita utaman wahada ikhwan mal faham sopo sila dengan tadi kita masuk pembahasan nabi dah wajib diyakin tadi nabi simpan utama masuk itu diyakin percaya itu asli dan bahasa ini itu nganggap malaikat jibril lebih utama dibanding jadi nabi mergane guru ini kan jadi nabi simpulang wahyu dianggap guru itu lebih utama dari murid jadi malaikat jibril lebih utama dibanding jadi nabi nabi itu murah orang kabe guru itu hebat dibanding murid sepuluh hebat ke guru yang hilang dia mereka sebelah itu naik mulang apa? Langkah tewakil menipu langkah tewakil walang dia bahada 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 wakomen fasolu wakomen hada ifham hada wakomen wakomen kami ulama matu ikhya iku fasolu kodo merinci merinci sapa wakomen ifham dolu indal narikani kodo utama akan sapa wakomen menjadi keterangan dan pasir wabatu 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 utami wabatu utami sebagian ini sebagian minal ambiyak wal malaikat minal ambiyak wal malaikat iku batlah dulu terkadang mengguli sopa batun wabatu kulim utami sebagian ini saben-saben siji sebagian satu-satu siji minal ambiyah wal malaikat minal ambiyah wal malaikat sebagian dari ambiyah dan malaikat itu kotiap dulu teman-teman mengguli atau terkadang mengguli apa bakdu kulit bakdohu ing sebagian kulit kangenek bakdohu ing sebagian kulit kangenek jadi malaikat itu bertingkat-tingkat ada yang lebih utama nabi-nabi gimana itu sini bakdu kulit Bakdohu bakdab dulu Olu wafdul falki Alek larina nasi mutlak ini bahasa yang sangat golongan menurut soal malaikat atau malaikat atau jin atau jin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala jawab dari qala jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun. Iku akramul awalin luwih mulya-mulyane biro-biro kang awal. Wal akhir lan biro-biro kang akhir. Alallahi ing atas Gusti Allah. Alallahi ing atas Gusti Allah. Wala fakhra. Wala fakhra lan ora ono. Gumedhi ora ono anggap orang bangga itu mau jujur ini akhirnya oleh Nabi kaji Nabi jauh seperti itu bukan karena bangga karena jujur nih ini yang perlu diimani karena tidak dijujur ini kan gak iso iman sama dari itu ya gak iso iman yang kaji Nabi itu atau awal awalnya kuat akhir makanya beliau jauh makanya itu dan diimani itu karena bangga kalau pamer aneh si topi Fakil, Fakil mengkau kalau Fakil ada munasabahnya, Fakil mengkau nato sini, Fakil mengkau in, ada orang sokro sokro, in jawab sokro sokro, tangan orang sokro sokro,
al-munazaati saking berdini saking pertentangan. Karena Abdullah tahu kalau sebenarnya luar utama sifat luar utama itu kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khalqi mengatasi makhluk iku bi ijma'il mu'minin kelawan dalil ijma'il mu'min. Wa amma ma'utab anahum naik hadis walau terantum kokoma minko dinyatani dawe kusti kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya dawe kita Lalu Fadiluni Alayun Lalu Fadiluni Ojo Membulakan sobat siro insul Sobat utama akan sobat siro insul Alai Musa ala akan yang atas Nabi Yunus di mata Famu awalun mongkong itu Maku awi mawal Dan itu famu awal Mongkongkan dan takwil Dan takwil ditafsiri Diarahkan maknanya Kan kesannya Kan di Nabi tadi gak lebih utama dibanding Nabi Yunus Makanya kelarang mengutamakan kan di Nabi di atas Nabi Yunus Itu maksudnya dan famu awal mongkongkan dan takwil ditafsiri ditafsirin kelarang mengutamakan sing tidak boleh itu mengutamakan kanjeng Nabi mengutamakan Nabi Yunus tapi sing yu'adi yu'adi karena yang akan dapat takdir ditafsirin kelarang mengutamakan kanjeng Nabi ditafsirin kelarang mengutamakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi yu'adi karena yang akan dapat takdir Astagfirullah yu'adi karena yang akan dapat takdir ilatkan di siwiri maren nyudo bahwa nacat nyudo kagungane utawa nyudo kautamane sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mengunggulkan tapi merendahkan yang lain itu enggak boleh. Tapi yang menyakiti tetap Nabi Ibrahim dibuat Nabi Musa itu apa Nabi berkata saking ibadah surah roh ibadah kaya apa tapi ini aku kata tetap iji hebat Kanjeng Nabi Muhammad itu lah apa sehingga boleh itu Nabi lebih hebat, tapi kalau merendahkan Nabi yang lainnya, itu tidak boleh minal ambiyah yang nyata mengkira-kira Nabi awan nahu utawa setuhunnya kanji Nabi kola undawa kecuali kanji Nabi gue yang jauh laku patiluni kobla ayah lama yang dalam saat ini yang tau perso sama kanji Nabi anak gue yang setuhunnya kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam iku abdul dulu iku komo atau mungkin Dawud sebelum beliau besok wayah tamilu dan member mana apa mawaroda apa anak suni kanji Nabi iku kola undawa tentu kanji Nabi huing gabuh laku pati uni taat juga kalau toto kromo ada lu bawa simul kromo kan ya masak apa ini aku utamakan dua orang ya itu ini ada buat tawan dulu kan kromo tawan Patawan dua enam krono tawan dulu, patawan dua enam krono tawan dulu. Insyaallah alam tuh tak berani lama. Kalau dia lebih jelas sepakat, mengumumkan itu sepakat, kan di nanti itu Abdul Khalqi. Kalau dia ya lo nahu ilfal ini, wa Abdul Khalqi. Wal Ambiya nombor segini. Wal Ambiya utawi krono nabi. Kalau dia itu ceritanya sinten Imam Busiri itu waktu ngarang apa sampai saya itu dalam mimpi ini apa berikut kan membacakan nadzam juga di hadapan kanjeng Nabi waktu pas waktu teko nadzam Rabbahu la ilahi annahu basharun itu kaisar terus di Imam Busiri ya mungkin dikuasai dengan bahagia Allah cinta Allah itu syahid Hasil terus ni, menang kait terus ni. Sing terus ni kan nanti. Wa anahu khairu khalqillah ikut ini. Anahu khairu khalqillah kan nanti. Khairu khalqillah. Sahabat yang makhluk dari Gusti Allah kul dijim kafir makhluk. Di kafir wes jelas beraku kafir. Kalu walam dia jalur nahu. Kalu walam dia jalur nahu. Wa abdulul mawala. Nasibul. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna Fatud alayna tawla lafsi li kulli qawla wa sulana awrati Wa ufir li walidina
wasairil wa kulli bi mahabba au jiratin amina rabbi asma fadlan wa juda manna lami kisabin minna min Mustafa Rasulullah amlo bi kulli suri sana wa sana rabbi wa alihi wa sahbihi adada nasi suri wa alhamdulillah ilbati wa tanahi wa alhamdulillahi ilbati wa tanahi Muhammadun wa syarun wa al-basharun